baru pertama Rizuki sakit di bulan Ramadhan. Puasanya Zia adalah Yoshino ya Gyudong. Habis perpisahan malah sakit kamu. Nah, tapi alhamdulillah ya udah selesai perpisahan ya. Jadi nggak puasa deh. Nggak apa-apa lah, karena kan ada uzur ya. Badannya panasnya 39. Tadi udah ke rumah sakit. Alhamdulillah flu. Maksudnya bukan yang apa-apa gitu ya. Tapi alhamdulillah mau makan juga. Nafsunya itu tetap bagus, alhamdulillah. Karena di Jepang juga lagi pada musim, teman-teman, musim sakit nih. Maksudnya temannya pada sakit kemarin. Di sini tidur lagi, sengaja tidur di bawah biar kelihatan sama mami. Kalau di bawah lebih hangat ya, karena kan pemanasnya api gitu loh. Kalau di atas pemanasnya itu pakai AC ya. Jadi AC dijadiin pemanas, tapi tidak terlalu hangat, tidak terlalu panas gitu. Kalau di sini karena api jadi panas. Alhamdulillah. Udah? Nambah? Enggak. Minum dulu ya. Udah dikit banget, dikit lagi dong. Kenyang. Tapi harus minum yang banyak. Ini panasnya 39,8 teman-teman. Dan tetap menjalankan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kameraku. Teman-teman, mami hari ini sendiri di dapur. Lagi mau bikin menu buka puasa. Nah, hari ini Rizuki lagi sakit. Mungkin dia kecapean karena dia kemarin tuh banyak banget aktivitasnya. Juga mungkin kangen sama teman-temannya. Tapi udah ke rumah sakit kemarin sama papi. Jadi yang puasa di sini tuh cuman siapa ya? Zia sama papi aja. Kebetulan mami juga belum puasa, teman-teman. Lagi biasa lah ya. Sekarang kita mau bikin menu yang simple, gampang aja. Yaitu kita mau bikin sukiyaki gyudon. Bawang bombay sama jahe kita tumis dulu. Langsung aja kita masukin daging slice-nya. Daging sapi slice. Ini kita tumis sebentar aja. Kita tambahin air. Nah, ini udah keluar busa-busanya. Busa-busa di atas ya. Tuh, kayak gitu. Kita pakai dasi. Dasi itu adalah kaldu ikan ya, teman-teman. Kita pakai agak banyak karena dasi itu memang enak. Tambah soyu. Pokoknya semuanya disesuaikan aja. Nah, ini soyunya alhamdulillah. Ini buat muslim oke. Lalu kita tambahkan gula pasir. Nah, gula pasir juga di sini agak sedikit banyak. Supaya dia rasanya balance. Satu. Pokoknya kita cobain dulu, nanti kalau kira-kira kurang boleh kita tambahin. Emang agak banyak ya, teman-teman. Nah, udah kayak gini aja, kita tunggu sampai dagingnya sama bumbunya meresap. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Ini tuh udah kayak di gyudong-gyudong Yoshinoya gitu ya. Tuh, Yoshinoya gyudong. Jadi, ini udah selesai. Tinggal aja nanti kita penyajiannya macam-macam toppingnya ya. Ini sakitnya badannya lumayan, panasnya tinggi. Karena emang virusnya itu virus panas ya, teman-teman. Kayak gitu. Semoga cepat sembuh biar cepat kembali puasa lagi deh. Tapi alhamdulillah makannya mau nggak rewel. Lahap juga makannya, teman-teman. Jadi nggak masalah. Oh iya, buat teman-teman yang komen suka nanyain jilbab mami,
jilbab ya. Ini jilbab mami tuh kalau yang ada pet kayak gininya, ini tuh dari Yepusop. Nanti mami tulis aja ya di itunya, di link kali ya. Terus kalau yang tanpa pet ada kan tuh, itu juga di, bukan Yepusop sih, tapi di Orange Spot apa gitu. Woi, mami tulis aja nanti ya kalau untuk yang tanpa pet. Kalau ini pakai pet. Dan emang ini enak banget, teman-teman. Enak banget, dan ini size-nya juga ada yang panjang juga sih. Ini mami enggak di endorse ya, cuman karena banyak yang nanya dan mami juga ngerasanya bagus, nyaman, enak. Mami tulis nanti di pas mami edit mami tulis ya keterangannya, atau mami tulis juga di description box juga boleh. Pokoknya teman-teman ntar cari aja ya. Kayak gitu. Enak teman-teman, bagus. Selanjutnya kita akan goreng ebi fry. Nah, ebi fry ini udah halal tuh teman-teman. Jadi alhamdulillah di Jepang itu udah banyak banget produk-produk halal tuh, besar-besar. Oke, kita goreng. Nanti papi pulang baru mami goreng lagi ebinya. Kalau Rizky hari ini makannya nasi lembek sama telur sama tahu. Mami semur gitu. Jadi ada kuah-kuahnya. Ebi fry. Ini khusus buat Z aja. Teman-teman, badannya panas lagi, tinggi banget panasnya. Aduh ya Allah. Ganti baju dulu. Coba sih. Ayo buka bajunya. Sempat main tadi dia kemarin. Kemarin sempat main dia keluar. Pulang-pulang tepar. Ini mami pakai bantal es. Jadi harus dialas pakai anduk. Biar enak tidurnya. Ini bobo lagi. Baru pertama Rizuki sakit di bulan Ramadan. Akhirnya tadarus enggak bisa full ya puasanya. Enggak apa-apa, nanti hutang itu namanya. Hutang harus dibayar. Cepet banget rambutnya panjang Rizuki ini. Alhamdulillah udah 38,1, udah turun. Tapi kamar panas banget juga nih, ini pemanasnya juga kepanasan kali ya. Coba bobot sih. Pemanasnya juga agak panas sih. Matiin dulu aja deh. Udah mau maghrib sih, udah gelap. Jadi nih, ini ebi fry. Sekarang kita siapin juga gyudongnya. Lalu kita masukin gyudongnya. Nah, nanti kita pakein keju mozzarella. Karena dia suka banget sama keju mozzarella, teman-teman. Oke. Kasih kejunya, ini nanti kita microwave sebentar supaya kejunya itu lumer ya. Ini okura yang udah dipotong-potong tuh, ini enak banget teman-teman. Sholat dulu nak. Hoi. Jadi komplit, ada okuranya, ada kejunya, ya kan. Ini onsen tamagonya kita taruh di tengah-tengah. Paket komplit ini. Tadang, udah jadi. Tuh, ini adalah menu buka puasanya Zia. Kita bawa. Oke, teman-teman, udah maghrib. Zia udah buka sama air. Sekarang Zia lagi sholat dulu. Nah, ini menu buka puasanya Zia adalah Yoshinoya Gyudon spesial. Pakai telur, pakai keju, pakai okura, dan ini ada ebi fry salada sama minumnya ice coklat dan ada kurma. Yoshinoya ala Mami Citra. Yeay.
Iya dong. Diaduk-aduk dong. Semoga Rizky juga cepat sembuh. Jadi bisa bareng-bareng lagi buka puasanya. Oh iya, ada donat loh. Ntar makan donat juga gak? Makan nasi dulu deh. Teman-teman, kita biasanya tuh kalau buka puasa itu kita makan yang berat dulu. Karena kalau sahur kita kan makanannya ringan ya. Jadi kalau buka puasa kita yang berat-berat. Langsung ke nasi tuh. Pelan-pelan nak, makannya nak. Enggak. Ada ebi fry ya tuh. Abis ini Mami mau ngasih makan Rizuki, mau kasih Shopin, dia makan dulu. Nanti kalau udah selesai ngasih makan Rizuki, kita pamit, ya? Bye-bye, ya macet aja. Telur setengah matang buat Rizuki. Kalau udah makan ini, nanti baru agak malam dikasih makan nasi. Ini telur setengah matang, teman-teman, buat Rizuki. Oke, kita kasih. Kita makan telur setengah matang dulu, nanti baru makan nasi. Bismillah. Ada rasa nggak sih kamu kalau makan? Ada. Ini telur setengah matang, teman-teman. Nanti agak malaman baru dikasih makan nasi. Tadi karena dia udah makan nasi juga tadi. Oke, teman-teman, udah habis telur setengah matangnya. Rizky udah habisin. Kita pamit dulu, teman-teman. Terima kasih udah ngikutin video kita hari ini. Kegiatan Mami ngurus bocil yang lagi sakit alias Rizuki. Oke, siap. Kita pamit dulu Rizuki. Semoga teman-teman dimanapun sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.